yang sudah lihat episode pertama trip honeymoon ride dari Jogja sampai Timor Leste, nah pasti bertanya-tanya itu siapa sih yang nge-shoot gambarnya. Kita nggak bawa apa-apa, kita juga nggak persiapan lama, jadi yang nge-shoot adalah mantan pacar saya ini. Nah, dia nge-shoot hanya pakai modal mini kamera. Jadi kalau kamu traveling, jangan terlalu banyak rencana. Yang penting kalian harus tahu apa yang akan dilakukan, kemana tripnya. Masalah equipment, ambil jalan bisa. Nah, saya juga di Lombok ada cerita. Saya ganti helm. Saya dari pakai helm ini dari Jogja sampai Lombok. Di Lombok nanti ganti helm. Helmnya apa nanti dilihat. Nah, terus ini di Lombok banyak sekali kuliner. Tukang makan. Sebenarnya banyak banget ya foto-foto yang semua makanan kita foto semua di sini. Pagi saya nih langsung masuk ke IG. Tapi begitu hari ini dia minta, sudah sudah berapa? Oh iya. Ini trennya 2017, jadi udah lama. Dia udah banyak kehilangan foto yang mungkin nggak merasa ini kayaknya di daerah. Jadi pilihan yang ada aja. Yang jelas makanan di sana benar-benar enak banget ya. Oke, okay. Yang spesial loh dari Lombok ini adalah mantan pacar saya ini dari Lombok. Jadi kita kesana sekalian menengok keluarga sama nyekar ke makam almarhum bapak mertua. Oke, ada cerita lagi di Lombok yang menarik? Wah, kita sempat jatuh di Lombok. Ditabrak. Jadi lebih tepatnya ditabrak. Padahal saya udah hati-hati kita ya. Berusaha untuk hati-hati. Nah, itu ceritanya di Narmada sore-sore. Saya udah jalan pelan-pelan. Dia udah kasih tahu, ini orang kayaknya mabuk. Oke, saya sengaja pelan ngambil kiri. Habis nyebrang kanan, tahu-tahu dari belakang gitu. Bus, saya jatuh, dia jatuh. Untung nggak ada mobil ya. Tapi itu cukup bikin kita shocking. Nah, itu rencananya kita langsung ke bawah, jadi belok dulu ke Tete Batu, naik ke atas gunung. Satu malam di Tete Batu, di rumah Daud, itu masih paman gitu ya. Recovery sama lambangnya sama badan kita ya? Iya, lampu itu ada yang mati, saya benerin juga. Artinya baru kita lanjut, nyebrang ke Pelabuhan Kayangan, langsung ke Sumbawa. Oke? Pokoknya kalau ingin tahu, ya, saksikan bareng-bareng trip kita honeymoon ride di sini. Kita sampai di Pelabuhan Lembang. Lombok. Oh,
Ya, hari ini kita akan lanjut jalan. Ini udah ada helm baru. Kemarin saya bawa dari Jakarta. Helm ini akan menemani saya menggantikan helm Beatles helm MTX ini buatan Tsukishi dari Jepang. Kita pensiunkan dulu. Dari Jogja sudah sampai Lombok, banyak cerita, banyak kenangan. Kita akan lanjut adventure lebih seru pakai Nolan. Nolan apa? Nolan X-Lite. Jadi extra light. Nah, helmnya seperti apa? Kita buka. Helm Nolan X-Lite. Wow. Nolan X-Lite 551 Adventure Series. Ini ada visornya, double visor. Jadi kalau kita pagi atau siang kena cahaya matahari, visornya cukup diturunkan. Dan ini X-Lite ringan, lebih ringan dari helm adventure kebanyakan. Masih baru, masih perawan. Kita akan coba helmnya. Cukup nyaman dipakai dan pas kepala saya, ukurannya XL. Nah, nanti kita akan pasangin komunikator Sena juga di sini. Kita akan coba dari Lombok ke timur sampai mana. Oke, okay, see you again. Bye. Bye.
ding ding ding. Lagi di ujung Pulau Lombok dan di belakang saya ada laut itu, dan sebaliknya di sisi pan saya juga laut. Nah, jadi ada laut cerat. Nah, keren banget kan daerahnya. Nah, itu pakai, saya tetap pakai motor CB500X dan wow, indahnya Indonesia. Lagi di ferry, perjalanan dari Lombok menuju Sumbawa. Di belakang saya ada pulau-pulau dengan pasir putih. Cakep sekali, indah sekali. Di ujung sana nanti Pototono, dan di depan kita pasir putih semua, cantik-cantik. Itu juga ada pulau kecil di tengah. Kita nikmati keindahan alam Indonesia.